Dokudak ke lah kena ya. Contong. Eh, contong. Belum musim cumi, bos. Kalau lagi musim cumi lumayan, bos. Dapat cumi banyak. Ora dipasang mana ini, no? Kudak kelak ini ya. Contong. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Cuper. Kita masih dalam perjalanan menuju ke laut Boto. Lagi mau melihat hasil tangkapan nelayan sero. Sebetul kita lihat aja dapat. Ini perahunya sudah mendekat di lokasi sero. Bentar lagi Mas Tisno mau naik ke atas sero untuk mengangkat hasil ikan. Tuh, perahunya sudah merapat. Lokasinya lumayan dalam lah. Udah kelihatan dari airnya pun udah kelihatan jernih. Ini menunjukkan dalam, bosku. Kurang lebih kata Mas Tisno 6 atau 7 meter kedalamannya. Ini zaman dulu perangkap seperti ini zaman dulu itu bagang. Tapi sekarang bagang sudah mulai nggak ada lah, sudah hilang, diganti nama atau diganti perangkapnya seperti ini. Ini prosesnya sama seperti bagang zaman dulu tuh. Kalau bagang itu ditungguin saat malam hari, kalau sero ditinggal, nggak dikasih lampu. Kalau bagang dikasih lampu, lampu patromak zaman dulu.
ikan tunul ada, Bu. Iwak kacauan kok melapak kok. Ikannya bos, ikan kemadar bos banyak, tuh. Ini kalau ikan kemadar kalau besar-besar lumayan enak bos. Ikannya ikan kemadar bos. Madar banyak bos. Cuma kadang madar kecil bos. Kalau ke madar besar lumayan. Harganya tuh lumayan kalau ikan ke madar besar. Soalnya ikan ke madar sendiri ikannya enak bos. Dagingnya kenyal. Dok kuda kelak ini ya. Sontong. Belum musim cumi bos. Kalau lagi musim cumi lumayan bos. Dapat cumi banyak. Nah ikan sudah diangkat semua ke atas perahu. Orang dipasang mana ini, no? Nah ini cuminya bos, cumi ukuran kecil-kecil. Kalau lagi musim cumi lumayan bosku. Sekarang lagi nggak ada musim bosku, jadi nggak dapat cumi. Nah ini ikan apa ini, ikan barakuda kecil. Tadi saat ditangkap masih hidup bosku, setelah ditaruh di waring ini nggak lama mati bosku. Giginya runcing-runcing bosku. Ikan barakuda mangap jangan. Nah ini ikan apa ya, ikan kembung atau ikan apa ini? Ini dagingnya enak bos, kalau dimakan atau dibakar juga. Ini ikan kemadar bos, ikan kemadar. Oh, ikan kemadar. Cuman ikan kemadarnya ikan kemadar ukuran kecil bos. Kalau ikan kemadar ukuran besar-besar segini lumayan harganya. Nah ini ikan apa ini bos? Ikan apa ini? Ini ikan yang hidup di karang-karang lah, kalau di kepulauan. Ini kan yang hidup di karang-karang, kalau di kepulauan namanya ikan apa? Nggak tahu lah. Soalnya saya sendiri bukan orang nelayan sih bos. Walaupun hidup atau tinggal saya di pinggir pantai, cuman nggak begitu tahu jenis ikan.
namanya tuh nggak begitu tahu. Tadi kita sudah melihat Mang Tisno, sudah melihat Mas Tisno mengangkat alat perangkap sero bosku. Dan bosku sudah melihat tadi kan hasilnya seperti apa. Hasil pada pagi ini ikannya ikan kemadar, ada ikan kacangan, ada ikan apa itu, ikan cuet atau ikan apa, pokoknya berbagai macam ikan. Cuman ikannya ukuran kecil bosku. Kemungkinan saat ini lagi belum musim ikan bosku. Dan tadi juga sempat lihat bosku ada cumi, cuman berapa biji lah, nggak begitu banyak. Kalau saat musim cumi lumayan dapat banyak bosku. Jadi hari ini atau pagi ini kita sampai di sini bosku. Pokoknya yang belum subscribe bosku silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Oke bosku, kita mau pulang bosku. Bye bosku.